Muhammad Mitro Ubaidillah, biasa dipanggil Mitro. Lalu aku tuh alumni dari Altera Immersive di Frontend Engineering di batch ke-10. Kemudian untuk sekarang kerja di PT Interaktif, itu bertempat di Singapura dan kebetulan alhamdulillah WFH ini di rumah. Lalu kemudian untuk sehari-hari sih yang ku kerjain di kantor itu ngerjain tentang seputar front end web developer ya, jadi mendevelop semua fitur-fitur terbaru dari UI UX-nya, atau mungkin ada revisi dari klien yang mana itu bagian di front end-nya dari sebuah website yang saya buat. Kalau untuk kesibukan sebelum ikut imersif sih masih kebanyakan sih di kuliah sih Mbak ya, kan saya juga kuliah, waktu itu masih kuliah di semester akhir, jadi masih mengurus inskripsi kebetulan. Tapi selain itu saya juga mengambil job-job freelance sedikit-sedikit, baik itu nanti di website maupun di bidang yang lain, tapi terutama di website sih yang sering itu. Contohnya ada satu job sih juga yang alhamdulillah tuh lumayan lumayan juga, itu dari perusahaan eksportir, kalau salah eksportir importir, dan itu juga membantu saya untuk lebih berkembang juga sih. Dan kegiatan mungkin selain kuliah dan apa namanya freelance, itu cuma ngoding-ngoding iseng-iseng aja gitu sih Mbak. Sebenarnya ini hanya sekedar info sih Mbak ya, dulu tuh waktu aku tuh sebenarnya bisa keterima di imersif itu bukan di batch 10 sih sebenarnya. Sebenarnya itu di antara batch 8 atau 9. Cuma aku ambilnya itu di batch 10 karena mengambil sebuah mempertimbangkan dulu lah sebelum keputusan. Kan aku juga daftar di beberapa penyelenggara bootcamp lain kan, seperti yang apa namanya? Ya hampir sama kayak di Altera, cuma beda penyelenggara aja. Cuma setelah aku pertimbangkan dan juga rekomendasi dari temen, terus juga ada kebetulan temenku itu yang dari Altera juga ada, ya saya tanya-tanya tentang mentornya. Kelihatannya sih asik sih, aku lihat di beberapa postingan konten-konten yang ada di LinkedIn atau di YouTube-nya, yang dulu itu kan ada kan konten yang menyiarkan waktu Capstone Project lah. Aku lihat itu kayaknya itu asik dan juga kurikulumnya itu tertata gitu Mbak. Makanya berdasarkan itu hasil tersebut Mbak, aku ambil di imersif ini. Juga kan banyak teman-teman yang rekomendasiin untuk ambil di imersif. Dari mentor sih menurutku itu perfect sih Mbak ya untuk mentornya. Jadi selain asik, dia itu juga bisa menghidupkan suasana kelasnya. Lalu juga penyampaiannya itu ringan. Kalau untuk orang-orang yang emang belum paham IT atau masih dasar banget, masih awal, itu ringan. Dan mau bantuin itu Mbak, di luar jam bootcamp pun di malam hari dia itu mau bantuin. Itu menurut saya sangat mendukung sih, sangat enak sih. Jadi benar-benar kalau dimintain saran itu bisa ngasih saran yang sesuai kita inginkan, yang benar-benar membantu gitu Mbak. Mungkin tantangan yang paling besar sih menurutku itu di konsistensi Mbak, konsisten dalam belajar. Kalau misal kita belajar sendiri nih, nggak ada teman sama sekali, itu rasanya itu jenuh banget gitu Mbak. Harus bisa konsisten tiap hari itu jenuh banget, dan tantangannya itu kurang kerasa gitu loh kalau kita belajar sendiri. Nah beda kalau makanya saya kan ambil imersif ini kan salah satunya juga itu juga, karena mau cari teman belajar bareng kan. Kalau belajar sendiri itu kita nggak bisa saling diskusi, nggak bisa saling tukar pikiran atau saling tukar pendapat. Nah selain itu juga kita tuh kurang kurang cepat gitu kalau mendapatkan sebuah informasi kalau kita nggak belajar langsung dengan ahlinya yang emang benar-benar tahu kondisi dunia industri IT itu kayak gimana. Jadi yang sekarang itu yang dipakai apa sih yang sering, terus ada isu apa di dunia IT itu yang bisa kita jadikan sebuah bahan project. Mungkin saya juga kurang tahu ya apa pencapaian saya, tapi menurut saya sih saya bisa ditugaskan untuk menjadi tim lead ya di beberapa project. Itu menurut saya sudah pencapaian yang sangat sangat baik sih bagi saya.
di Capstan maupun di lain itu sudah bisa ditugaskan, diberi amanah untuk menjadi tim lead di beberapa grup project juga. Itu menurut saya itu sebuah pencapaian yang bagus sih. Dan yang lainnya mungkin saya bisa mencapai diri saya sekarang ini, bisa PD kayak gini, itu menurut saya juga pencapaian yang lumayan sangat banyak sih berkembangnya. Karena saya dulu tuh sebenarnya kan orangnya introvert ya, pemalu atau istilahnya mungkin nolet, jadi kurang bergaul banget gitu. Dan emang agak apa ya, kalau ke kamera, kalau ngobrol itu emang agak-agak nggak enak gitu rasanya. Jadi ikut immersive ini tuh selain di BB juga dengan tim people skillnya kan, jadi tahu nih, oh harus diimprov-improv gini, caranya gini mas, mungkin untuk biasakan gini itu juga sangat membantu banget sih mbak. Dan bisa tampil di depan kamera gini, terus kemarin juga sempat ditawari juga untuk ngikut, untuk ngisi seminar, itu juga merupakan sebuah impact terbesar saya yang saya dapat dari immersive juga sih mbak. Mungkin pesan dari saya sih, jangan lelah belajar mbak ya. Yang pertama, jangan lelah belajar, karena teknologi itu terus berkembang ya setiap saat. Dia itu benar-benar berkembangnya sangat cepat banget. Dan emang teknologi di perusahaan itu beda-beda gitu. Jadi kita nggak bisa itu belajar stuck di satu titik saja. Tapi kita harus mempelajari juga yang lain juga. Karena itu untuk mengantisipasi kalau perusahaan emang butuh yang lain. Itu sih mbak yang pertama. Terus yang kedua, mungkin yang ingin berkarir di bidang IT atau masih ingin terjun di bidang IT, pesan saya sih mentalnya itu harus benar-benar ditata, terus keinginannya itu harus benar-benar ditata. Lalu saya ingat pesan mentor saya, Mas Bagas di Altera itu, ingatlah tujuan akhirmu untuk mencapai, untuk bertahan di keadaanmu yang sekarang. Gitu sih mbak, jadi benar-benar diingat tujuan akhirmu itu apa, ikut ini, dan kamu ikut ini untuk apa sih. Jadi benar-benar diingat dan dipegang dengan kuat agar bisa mencapai tujuan tersebut sih mbak.